Pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Selasa malam terus berlangsung. Aparat kepolisian bersama warga setempat melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah titik di lokasi hilangnya nelayan tersebut. Komandan kapal patroli Direktorat Pol Airut Pol Damaluku, Pos Sandar Seram Bagian Timur, Bripka Ridwan Mahu mengatakan, hingga kemarin hasil pencarian masih nihil. Keberadaan nelayan bernama Salis Kavara tersebut belum diketahui. Bribka Ridwan Mahu mengatakan pencarian akan terus dilakukan dengan memperluas area pencarian. Dari Bula Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan.